tahan. Lebih-lebih lagi. Buto. Ada pengalaman yang buto. Memandangkan dia. Aku record dari Indo. Sabar. Ambil macam kontol. Macam tu. Tiba-tiba datang ni yo. Mana yang boleh untuk dihadapi. Okay, masih aman di sini. Stay fit. Lalu cuba untuk thank you menyala Mr. Nobody. Kita lihat apa di sini. Udah ngambil level 4 di samping. Kedua tim ngambil level 4 di arah XP lane ya teman-teman ya. Ada banget loh. 10 dari David Banger. Dia live ni ni kita tengok dekat diorang punya channel. Thank you David Beckham. Diloncatin dah. Betul tu pertama, cerita pertama saya dapat. Yang cuba untuk dicari sekarang ini. Bi, come on Bi, come on Bi. Baik Bi. Baik Bi. Tapi dia punya jungle kena kacau tadi. Belakang tu. Oh, eh. Gila-gila Udil ngambil perfect kuat bagus. Eh, dia lag lagi. Halo di pula. Kita dukung Homeboys lah ya, karena kita kan lagi nonton sama yang punya Malaysia. Asal lag ni. Bersangkut. Sama dia, aku pun dia loading juga jadi sikit. Loading juga eh? Kita lajukan sikit. Sebab kita lajukan tadi dia, itu yang dia loading sikit. Oh. 258 los, 59. Okey. Sama eh? Alright. Semoga ini Om Bos early harus bagus nih buat menang nih kalau... InsyaAllah. Ini sih susah banget. Yang kiri ini suka oleh pemain-pemain depan sekarang Om Bos. Dapat. Cibi dapat. Cibi dapat. Level 7. Nice. Baru 2 level. Yeah. Nice to meet you. Dia belajar dengan ni tu, dengan ombong tu. Siapa ombong? Ombong haha. Terima kasih Los Baju dan Bag selamat supaya thank you Rem. Bye tu Rem. Ya. Kita tu bakal nobar lagi insyaAllah. Ini tangkapkan Tizi. Tolong. Tangkap. Hey. Thank you Alias. Semoga kau murah sekian Alias. Ya. Baik Bi. Dapat satu. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Good early. Tabrak masuk coy. Bos ini. Tak peduli mereka mau apa. Sesamsik. Mungkin dia turn. Aman. Oh, Cibi dapat semua. Tiga level. Cibi depan. 9 oh. 9, 6 oh. Jauh. Kalau anda lihat apa yang dilakukan oleh Zon sebenarnya, dia mengawal rotasi. Tinggal suara caster je, suara game hilang lah. Anda berada di kedudukan cipta brand. Yang mana, Nova dari review dan juga Minato dari Owen, mereka maksimalkan Brody yang cuba untuk mengenakan. Berarti Udil latihannya masih bentar ya? Ya. Tapi Udil rajin banget ni. R7. Ya. Oke, okay, habis makan. Ya, baik. Ah, lagi deal. Lagi. Ke depan cuba untuk berpindah. Abrak. Dia play sih duduk dalam tower. Disiplin ya. Ambil satu. Satu pun tak apa. Dapat. Oh, tak. Dapat bawah. Dapat turret. Gila gerakannya agresif banget ya. Masih lagi berjaya untuk diselesaikan. Break e-sport loh guys, diginiin guys sama Homeboys guys. Gila. Itu HB menang awal tu, early game dia menang. Kuat dia. Siap. Komen aku di sini ya, bang. Thank you. Dan apa ni AP Brand? Thank you Along Yakzan.
Tapi main-main brand bermain agak sikit pasif, mereka tahu mereka berada di belakang kesempurnaan. Tapi awal-awal agresif dia ni dah sedap dah. Dah leading, goal leading 4,000. Jangan blunder aja ni. Ya. Ah, kalau blunder habis kena kejar ni. Kalau blunder bahaya soalnya. Bahaya. Bagi map untuk AP brand, apa yang perlu fokuskan perasaan dia lah. Fokus untuk tertentu. Apalagi kalau kena brody yang makan. Kalau hero core, ya setahu gua sepan ni pick lapu karena hero core dia. Kita fokus ni. Ya kalau ini percaya untuk dapatkan ketik-ketik-ketik tetap lihatlah bagaimana next. Oke, Tarsal kita lihat guys. Brand udah 5 duluan nih. Aku percaya untuk risau. Tapi boleh dapat tentu ni, level tinggi. Yang gila. Saya tak boleh lepaskan. Empat main yang berdua sekarang. Oh, 5 lawan 5 ni. Udah tahan. Untung ni, how much ni? Push tengah dulu ni. Ataupun cuba mencuri. Oh, sakitnya mungkin. Aduh, dengan syarat. My, habis HP. Sangat-sangat besar. Masih aman. Lebih-lebih lagi mengenai gaduh. Oh, aduh, deal. Aduh, woi, dapat. Dapat TV. Boleh. Oh, Super Marco. Woi, sayangnya. Itu Jo yang gua bilang, Jo. Dia pengumpe itu cuma buat Brody yang merihit. Wah, sayangnya. Aku rasa dalam blunder lah. Dekat tadi dia jom blunder tadi. Boleh lagi. Relax. Ya, kesiapan tanya. Sanya satu. Rugi. Tadi leading 4,000 level jauh tadi leading 4 level. Daripada AP band. Apabila Superco mampu untuk melakukan free hit, mampu untuk 16-9 kerja level. Stack yang penting untuk mengeluarkan atau dapat memory yang besar menyebabkan double kill terus saja diberikan kepada pemain yang menggunakan Brody ini. Jadi pasukan Homeboys mungkin mereka sayangnya Odil tadi kena dua kali cicil Nova. Ya, betul. Tidak setengah darah. Sekel sepatutnya mereka dapat kawal dengan baik. Gila sih ya, PW ya. Tajam ya. PH ini masih kalah bot aja tuh bisa dikondisiin menang perangnya. Ya, tapi bagi saya apa yang menjadi kesilapan tadi adalah di saat Odil sudah berani lebih tepat. 10 dari home. Anjing deh, tahun kemarin udah hampir 3 bulan masih main Brody aja nih orang. Mom, thank you mom. Channel ni tak boleh nak dig channel ni. Mom, thank you Alia, Sarif. Terima kasih untuk donation guys. Ada pula AP. Champion. Kuat orang. Dua shutdown je bukan tu. Iya. Udil. Oh, saya Udil. Jangan mati dong. Oi, mat. Allah. Oh, sakitnya Brody. Oi, kena zoning ni. Bundar. Alah, enggak bisa perang di situ, bro. Sejauhan perangnya, bro. Iya, betul. Iya. Ingin mengaktifkan Demonic Force. Hero mereka ini kalau ditabrak justru enak. Tapi team fight AP Brand punya hero lagi kuat kan? Wah. Ada Mino, Adrian. Tadi AP Brand hero-nya lebih kuat. Dia almost kena pick off baru sedap. Tangkap satu-satu. Tangkap kick. Kena tangkap kick. Betul. Ini sempat harus fokus ke arah Brody nih. Saya masih lagi percaya. Homeboys masih lagi memerlukan item itu. Susah sih lapu ke Brody ya. Iya. Untuk diberikan kepada ini. Ini sih masuk ke Brody hampir bisa dibilang gak ada ya. Kecuali Rupi sih. Ada sih kalau udah sama lapu. Ada pemain daripada pasukan itu. Udah sama Agul. Udah sama dah. Masalahnya dekat sini adalah Homeboys tak boleh untuk tunggu terlalu lama. Di menante. Belakang banget bahaya. Homeboys kena ada. Tapi AP Brand. Di mana tu lepas tu nature lagi. Siap dah nature. Mereka masih speed. Lagi boleh untuk kiting. Tapi aman ke defense sih. Bawah bagus sih Homeboys nih. Kalau mau perang boleh sih ini. Perkara itu yang perlu untuk ini PW nyicilnya dari tadi parah banget. Ya, untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Udil, dia sering saja mengambil Demonic Force. Mana pasukan yang menggunakan Demonic Force terlebih dahulu. Kekurangan akan berpak kepada pasukan tersebut. Kerana ada lagi Demonic Force. Cakap Indo sikit lho. Saya sikit sikit lah. Jangan cakap lebih-lebih tak pandai kan. Oleh pemain daripada pasukan AP Band. Jadi perkara ini juga perlu diperhatikan oleh pemain-pemain daripada pasukan Homeboys. Sekiranya mereka ingin melakukan serangan. Adakah mereka akan berikan fokus kepada Super Marco? Ataupun mereka akan cuba menghalang R7 ni kalau late game kan, late game di mana yang line up lagi kuat? Ini menyebabkan kalau berjaya untuk menghalang gerakan pemain ini. Itu dari segi draft ah, lebih kuat siapa? Late game. Untuk berada di dalam tangan mereka. Oh, AP Brand.
Oh, ya, betul lah ada Mino kan, Mino. Di Homeboys bisa menang Valen apa kalau udah sama Lapungnya harus ke Brody. Iya iya ya, harus tangkap. Dari kedudukan gol tak jauh bezanya, tak sampai 1000 pun. Kalau udah sama Lapungnya harus ke Brody kalau enggak susah. Cepat perlu untuk berhati-hati. Kredit harus dicuekin ini tuh dengan hunter strike dan juga si Halbo menjadi sedikit risau. Gila sih, tapi ini Rayasiap yang objektifnya nih brand nih. Yang diinginkan sudah pun berjalan untuk capai level 15. Tengok daripada sudut level pun masih lebih tinggi untuk CB. Kalau lot next, gila ya, satu momen karena ditaruh tadi doang. Betul. Kalau dibolehkan oleh pas tapi masalahnya punya pasan ya. Masalahnya dapat killnya Brody lagi cepat sama Martis lagi ya. Shutdown di awal namun selagi adanya Brody dan juga Minotaur yang menunggu gerakan tersebut untuk lakukan, Nets tak mampu untuk menyelesaikan tugas beliau. Dan dia juga kena lebih berhati-hati ketika dia mau mengaktifkan Dukin di Monikor. Adakah ini akan menghalangkan bawah dia tu main daripada pasukan Epifriend untuk melakukan sesuatu. Serangan daripada View pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan menjadikan sebagai perkara yang mereka kena lebih perhatikan bandingkan serangan-serangan lain kerana daripada jarak jauh dia mampu untuk keluarkan animation besar tanpa sebarang halangan yang boleh dilakukan oleh pasukan Homeboys. Wah, si Albert full item, Brody untuk pastikan View berada dalam situasi panjangin atasnya dulu gak sih? Tapi CB level 15 berjaya untuk di bagian atas menang wave untuk pasukan Homeboys di bagian atas sana. Dan sekarang ini dia nice udilnya pokok kayak gitu bagus tuh didapatkan oleh Vibrant tapi lah waktu sama mereka di waktu manajemen di bagian tengah dan juga di bagian atas bila lagi dulu makanya nonton pinipin gak ngerti sebenarnya karena Lin akan terpaksa baik di ini oh sakitnya dan pada saat ini sakitnya riset atas bagus atas bagus macam best lah suara Ju cakap apa ni deal Tizi juga melakukan perasaan. Di cover parah aja. Iya, parah. Oh, parah nih, parah nih. Ah, ini super markernya juga mau masuk ke loader sama lapu juga udah gak bisa. WON anjir. Iya, ini bro. Saya mendapatkan views untuk tadi pastinya perbezaan ataupun sedikit berbeza keputusan yang akan dilakukan. Sakitnya. Sakit. Sangat sakitnya. Aduh, sayang ya. Ini body sebenarnya udah cuma gimana ya. Sangat sukar untuk bergerak dengan lebih pantas. Brody Markul, dah hatam banget. Ini berkalot yang kedua. 12,000 anjir netronnya. Itulah, 12,000 nak lawan. Itu udah siap-siap WN pakai 25 itu. Ini akan memberikan gangguan yang besar. Takkan terus saja pagi kepada yang ingin ditarik ini. Boleh lah. Hilang dua tower lah rasanya, dua tower. Semua ini mereka perlu sekurang-kurangnya dua. Oi, sakitnya. Sekarang ini mereka sudah pun kehilangan dua, hampir tiga sebentar saja lagi kerana ini. Oi, bisa nebiin brodingnya. Pemain-pemain pasukan Homeboys cuba untuk dapatkan Flap TZ. Namun, gerakan tersebut tidak akan diberikan sebarang follow up. Botakin tower kayak ini. Untuk bertahan. Ah, pecah nih. Sekarang ini kelebihan Homeboys di bahagian awal permainan sudah pun tidak bermakna lagi. Mereka early game dah cantik tadi ya. Bahagian dekat circle tadi mistake. Satu mistake je. Sampai sekarang bawa. Serangan pada saat ini dan pecah tahu ke. Super Marco. Hidup lagi dia. Seperti ke. Brodinya free hit lagi. Must be free hit Brody. Wah, sayang. Jauh. Super Marco free hit. Super Marco masih penuh darahnya. Ah, GG. Masih bisa defend. Ya, I'm afraid mundur pasti brandnya. Tadi sepertinya mengenai disiplin ya, ada molor ya. Iya. Dengan pasukan yang gila. Aish.
satu tahanan yang baik dan juga gila guys. Melakukan satu disiplin yang baik. Gila guys. Walaupun mereka rapih banget ya, emang ya PH ini ya. Mereka cuba untuk atas sangat terpaksa dengan Homeboys, tapi mereka Mino ini udah enggak ada otak. Kali alti terbang semua. Kacau. Hil Mino. Sisi sepaknya Sisi sepaknya tadi ke Nova. Ah, enggak ke body. Tapi dua-dua pun sakit lah Jo. Dua-dua pun sakit. Nova sama tu. Hebat tu. Hebat tu. Hebat tu. Hebat apa? Hai. Dia punya ngomongannya mantap. Jadi lata gini ya. Ada. Sekarang ni Ogwen bersiap sedia untuk menangkap Nets yang tak ada pre-file, tapi akan ada dalam 3 saat sendiri. Ini jadi udah susah banget guys, jadi cili lemah si Pell. Woi sakitnya. Ngelut guys, denger tu. Dengar tu guys, sakit guys, sakit kali. Apa bahasa lainnya sakit kalau di Malay? Pedih. Pedih. Itulah. Udah keras. Aduh, buntut aja, Jo. Sama-sama. Kalian nonton di Indonesia atau Malay? Malay. Malay. Boleh untuk dimasuki oleh pasukan mereka. Kena dia berisaukan, kena ada pemain daripada pasukan Epic Brand yang menunggu. Top up dompet digital bisa terus pakai Julo. Kredit digital cepat cair. Yang mampu untuk sama BOD anjing udah BD banget. Belanja produk make up dan skincare dengan promo gila-gilaan di Shopee Super Beauty Day. Kita akan cari Brody. Tahanan, tapi tuh, cari Brody. Wah, digas dong. Konsil lah. Wah, digas dong. Free Brody. Boleh ya? Boleh ya? Free ya? Gila. Wah, Brody free hit. Terlalu keras. Gigi lah. Terlalu pedih ni guys. Bodinya pedih. Woi, bodinya sakit ya. Gila. Bodinya seram. Seram banget. Bodinya seram. Seram banget. Apa ini?